hormati pengurus Panti Asuhan Yatim dan Duafa Alaya, yang saya hormati Tenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan selebar-lebarnya, karena hanya ini yang kita mampu dan hanya ini yang kita bisa kasih dan berikan kepada para santri yatim Al-Hayya. Acara ini juga terselenggara oleh sebagai sebagian dari sponsor dari keluarga besar R3 Klub Depok. Terus nah, sponsornya kita dengan kopi kapal api, terus dengan dompet Duafa sebagai partner kita untuk acara Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah kedatangan orang terlibat acara seperti ini, mudah-mudahan menjadi contoh bagi yang lain dan menjadi bisa berkesinambungan. Dan kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bisa terus terjalin, bisa terus continue dengan RC maupun Duafa, dan mudah-mudahan untuk RC dan Duafa tambah berkah, tambah jaya, dan insyaallah tetap maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas sumbangsi berbagi di bulan Ramadan ini terhadap jamaah di Masjid Nur Hikmah ini. Mudah-mudahan apa yang telah komunitas Kartiga Plus Depok ini lebih berjaya, lebih sukses, dan program-programnya akan lebih baik lagi sehingga Allah akan meridhoi apa yang telah dan akan dilaksanakan. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat acara ini, keren banget. Dua kata itu ya berarti ya. Semoga kedepannya teman-teman RC bisa semakin menebar kebaikan. Dan insya Allah Dr. Dova siap membantu untuk komunitas-komunitas juga yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan keren yang seperti ini. Supaya terbaikkan teman-teman RC. Cukup, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman RC dan keluarga besar RC. Alhamdulillah hari ini kita telah menyerahkan sebanyak 20 paket untuk Dova di Masjid Nurul Hikmah. Jadi kita dari sini nanti berlanjut lagi ke pesantren untuk membagikan sisa paket parsel serta donasi Quran kita. Jadi untuk RC kedepannya, RCDC khususnya, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan.